Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hari ini saya jalan-jalan dari Banjarbaru ke Banjarmasin naik bus Trans Banjar Bakula. Jangan lupa like, comment, dan subscribe lo ya. Kalau mau ke Banjarmasin naik Trans Banjar Bakula, perjalanan kita dimulai dari sini nih. Namanya Terminal Simpang 4. Jadi, bus Trans Banjar Bakula itu ada dua macam. Ada bus yang berwarna biru dan ada yang berwarna hijau. Tarifnya juga beda. Yang warna biru tarifnya 6.000 per orang. Terus yang hijau tarifnya 4.300 per orang. Nah, kalau hari ini saya mau naik Trans Banjar Bakula yang warna hijau. Nah, bisnya sudah sampai nih. Cepat kan? Kita naik yuk. Dua orang. Bayar tunai. Bayar tunai dulu. Oh, ada kah? Satu orang aja berarti lah. Oh ya. Makasih. Untuk pembayaran bisa pakai uang digital atau bisa juga tunai ya. Nah, kali ini saya pakai tunai. Namanya juga naik bis ya, bis kota. Jadi ada yang harus rela berdiri. Tuh, Abang Fajri berdiri. Ada itu juga berdiri tuh ya. Hehe, enggak deng. Oke, next kita sampai di PAL 17 Persinggahan Transit Trans Banjar Bakula. Nah, jadi sampai sini kita turun dulu, dikasih kartu buat pindah bus untuk arah ke Banjarmasin. Nanti di Banjarmasin itu final stopnya di Taman Siring 0 km Banjarmasin. Nah, ini dia bis transitnya. Kita naik lagi. Nah, jadi kita muter-muter buat antri. Jangan lupa antri ya, guys. Oke, kita naik lagi ya. Nanti saya mau berhenti di halte Golden Tulip karena hari ini saya mau ke Duta Mall Banjarmasin. Nah, akhirnya kita sampai di kilometer 1 Golden Tulip depan Duta Mall Banjarmasin. Gampang kan? Nggak perlu panas-panas naik motor sendiri atau nggak perlu capek-capek nyetir sendiri pakai mobil. Terus biayanya pun nggak mahal untuk transportnya. Oke, sekian perjalanan kita pada hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.